Informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berdomisili di sekitar dua tempat usaha bakso Mekar yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, diketahui usaha bakso sudah cukup lama berdiri. Hasil peninjauan dinas kesehatan ke tempat usaha bakso diketahui juga izin layak sehat yang dimiliki usaha bakso Mekar sudah tak berlaku sejak 3 tahun lalu. Dengan adanya temuan ini diduga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Pekanbaru kurang pengawasan. Terkait dugaan kurangnya pengawasan, Kepala Balai POM Pekanbaru Kasuri membantahnya dan selalu setiap hari melakukan pengawasan. Kita tidak mungkin bisa mengawasi seluruh makanan yang beredar di Provinsi Riau ini. Mustahil itu bisa kita lakukan. Oleh karenanya kita acak di situ. Ya mohon maaf. Jadi pengawasan kami ya memang sepanjang tahun dan tidak baru kali ini kita bekerja. Jadi sejak pendirinya Badan POM juga berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan itu. Dalam pengawasan pangan yang beredar, BB POM juga mengaku adanya peran serta dari masyarakat. Ahad Lela Isnin melaporkan.